Sobat Extro TV dan Honda Lovers, selamat datang kembali di Extro TV, channel yang berbagi mengenai dunia otomotif dan juga info menarik lainnya. Dan sobat yang belum subscribe, mohon di subscribe dan klik lonceng. Ya, ini kita lagi perjalanan menuju ke Java Mall. Kita ingin melihat pameran mobil di sana. Jadi kawan-kawan, pameran mobil itu sangatlah penting, dan juga selain kita melihat beberapa mobil di sana, juga kita bisa refreshing ya. Ini kalau di Java Mall kebetulan diadakan di atrium ya, lantai 1 mungkin ini ya. Ini kebetulan pas ada pameran 3 merek ini, namanya pameran gabungan ya, 3 merek Honda, Suzuki dan juga Toyota. Nah, nanti kita akan turun, kita akan lihat mobil apa saja yang dipajang di sana. Ya, pameran ini tentunya sangat penting untuk penjualan, untuk meningkatkan penjualan dari dealer-dealer yang ada di daerah Semarang khususnya. Dan biasanya pameran itu di backup ya, di backup oleh beberapa leasing, kerjasama dengan leasing, maupun juga di backup oleh main dealernya. Pameran mobil ini sungguh-sungguh dimanfaatkan oleh dealer untuk mencari atau menjaring prospek ya. Salah-salah di sana nggak boleh santai-santai, dia harus aktif untuk dapat mencari customer-customer atau calon-calon customer atau prospek namanya. Ya, ini kita lagi turun melalui eskalator ke lantai dasar. Nah, ini yang pertama adalah display dari Toyota ya. Toyota ini Kayla dan Agya. Nah, ini adalah stand untuk pameran Honda ya. Ini kebetulan yang di sini adalah Honda Kusuma. Ini Honda Brio yang di display di pameran ini. Ya, ini ada marketingnya lagi, kelihatan lagi sibuk ya, lagi telepon-telepon. Kemudian kita bisa melihat marketing atau salesman yang juga aktif di sini. Dia berdiri di depan mobil sambil memegang brosur, kemudian dia mencari prospecting. Nah, ini Honda Kusuma. Ini juga ada Instagramnya, Honda Kusuma Official. Ya, kita akan lihat promo untuk pameran kali ini apa. Tentu tertera di banner juga nih, stand bannernya juga terlihat di sini. Ada DP 10 juta, di situ angsuran bunga 0%. Juga tertulis di situ ada kredit sampai dengan 6 tahun. Promo lagi adalah free paint protection dan juga service 4 tahun free, dan olinya juga free. Dan ini di sebelah dari stand Honda, ini adalah stand Suzuki. Ini mereka memajang atau mendisplay mobil R3. Ya, memang saya tidak sempat mampir ke sana untuk bertanya-tanya tentang promo dari R3. Tapi pada dasarnya, prinsipnya setiap pameran pasti mereka ada promo-promo yang menarik. Baik DP murah, mungkin ada lucky dip, atau juga promo dari leasing yang bersangkutan yang membackup pameran tersebut. Nah, sales yang kebetulan bertugas jaga stand juga harus aktif ya. Sebagaimana tadi kita lihat salesnya membagikan brosur-brosur kepada customer-customer yang lewat. Ini cukup baik. Nah, Sobat Extro TV, ini di cup-nya Brio ada barcode atau QR ya. Silakan bisa scan, itu adalah informasi mengenai Brio. Terus kemudian di atasnya ada stiker, di situ Brio adalah the best selling untuk 2020. Nah, ini adalah salah satu paket kredit dari MyBank yang disediakan di dalam pameran. Nah, ini nanti bisa menghubungi nomor yang tertera. Kemudian stand lain di sini ada stand dari Toyota ya. Di Toyota ini ada stand atau mobil displaynya Calya, warnanya merah. Kemudian di sampingnya ini ada Agya yang TRD ya, warna yang putih, ini untuk display mereka. Ya, setidaknya memang untuk meramaikan pameran, jadi memang pameran gabungan ya, beberapa merek. Kemudian di sampingnya adalah Suzuki R3. Ya, ini di sampingnya Brio ya. Ya, demikianlah Sobat Extro TV video kali ini. Semoga menjadikan sebuah gambaran situasi pameran di Mall
Dan silakan mengambil manfaat dari video ini. Barangkali ada yang tertarik, silakan datang ke pameran atau hubungi nomor telepon di dalam deskripsi video ini untuk penjualan.